Lu pada ngomongin apa sih? Hei, udah mulai. Kata siapa udah mulai? Udah mulai. Enggak, yang ngomong udah mulai kan masih iklan ini tadi juga. Udah mulai. Udah. Enggak, habis asik banget lihat ngobrol sama Olivia. Tadi kita ngomong enggak pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris. In English, dan aku tadi pakai bahasa Portugal sedikit sama. Kamu nanya apa sama Olivia tadi? Hah? Kamu nanya apa? Nanyanya apa? Ya ngobrol hari-hari bagaimana tentang kesehariannya, terus di mana dia waktu meluncurkan lagu Berdarah Lagi. Ini konten kecantikan gue menyanyi. Mas Ode, produser kita nanya Olive tingginya berapa? Dari tadi nggak dijawab. Kamu cantik sekali. Cantik banget. Berapa sih tingginya? Berapa? Aku ya 167, cuman I'm not 167. Really tall. 167 Mas Ode. Tinggi kalah dong. 2 meter. 2 meter? 2 meter. 167 tapi bisa menang berarti kan semuanya betul. Itu memang semuanya bukan hanya dari tinggi badan tapi bagaimana performa termasuk apa yang ada di dalam pikiran. Nah, kita mau kasih lihat ini momen saat Olivia Tan menjuarai di kontes tingkat internasional sebagai second runner up. Second. Oke, itu pertanyaannya ya. Ini juara Miss Universe harusnya. Itu pertanyaan cantik ketika sekalian. Di babak 6 besar ya. Iya. Pertanyaannya kurang lebih, karena sekarang dunia sudah mulai terbuka, adanya akulturasi budaya dari masing-masing negara, masing-masing budaya, bagaimana tanggapannya? Kamu tadi tanggapannya seperti apa dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, aku menyatakan bahwa aku bekerja sebagai content creator, di mana aku selalu mempromosikan culture atau budaya dan juga tourism. Mm-hmm. Jadi aku mengerti di mana ada admiration atau kita tuh kayak, apa ya, admiration apa ya kak ya? Kita tuh mengagumi culture lain, culture orang lain. Mm-hmm. Jadi sometimes kita bisa mengambilnya gitu kan. Mm-hmm. Tapi menurut aku salah satu untuk keluar dari cultural appropriation atau misalnya menyalahgunakan culture orang lain itu adalah memberikan kredit kepada culture tersebut. Okay. Yes. Jadi misalnya contoh aku pakai culture Bali gitu, tapi aku bukan orang Bali. Aku bilang aku mengenakan pakaian adat Bali. Di mana di approve oleh orang Bali. Okay. Akulturasi budaya dengan memberikan kredit pada budaya asalnya. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Biasanya ketika ada ajang atau tingkat untuk tingkat internasional di kontes kecantikan tingkat internasional, pageant lovers di Indonesia selalu ada nonton bareng, ya kan? Itu sampai histeris loh katanya ngeliatnya. Bener, nah kemarin juga Ivan Gunawan sempat menyaksikan bersama ya. Kita mau lihat momen Ivan Gunawan histeris ketika akhirnya Olivia Tan menjadi second runner up. Menunggu pengumuman Olivia Tan masuk ke dalam jajaran top 6 Miss Charm dari 2023. Dan ini momen dari kamera yang berbeda. Lucu banget gak sih, guys? Tapi kalau aku rasa kamu jangan juara satu juga pantas. Kalau Dewi yang menang kita gimana tuh ya? Maksudnya? Dewi, misalnya Dewi ikutan ajang gitu menang. Kita gimana tuh? Kita bukan lagi jejeritan, kita riak. Kalau gue bukan anak jejeritan, gue udah kayak begitu tuh. Wih, kalau kamu menang tingkat internasional, aku bukan cuma potong tumpeng. Potong ayam hitam. Kalau waktu bisa diputar ya, aku minta sama Tuhan. Aku mau jadi Miss Universe, tinggiin aku dikit dong. Kita buktikan, kita coba buktikan. Coba buktikan, Dewi. Oke, silakan kalian juga boleh berdiri. Iya, buktikan. Oke, Olivia Tan boleh berdiri juga ya. Enggak, jadi pengusaha aja lah. Enggak, jangan, silakan. Berempat ceritanya kalian berempat adalah para finalis masuk babak 4 besar ya. Oke. Aku tetap Venezuela ya. Baik. Pemirsa, jember. Pemirsa, kali ini kita berada di babak 4 besar untuk Miss and Mister Pagi-Pagi Ambiar. Siapakah di antara 4 besar ini yang akan menjadi juaranya? Mereka harus menjawab pertanyaan dan pertanyaan sudah ada di dalam fishbowl. Yang pertama, perwakilan dari Venezuela silakan diambil. Thank you. Satu-satu dong. Venezuela kebun jeruk, ntar dulu. Silakan. Ntar dulu. Baik, untuk Mr. Venezuela. Ya. Pertanyaannya. What is the definition of beautiful for you? Bali. Kita harus menyambung dulu ceritanya, kita nunggu. Kacida gelisna. Bagus. Good answer. Hada muhalafat, yani hada halu, yani awat ketir.
Ya ini masalah. Syukran jazira. Ini luar biasa. Kasihan ini enggak ikut. Luar biasa. Nah ini juri penentu ini yang juri. Juara siapa ini? Luar biasa ya. Ini yang juara. Jawabannya dalam 3 bahasa. Baik, berikutnya kali ini kita Kolombia dulu boleh silakan. Kolombia, ayo Kolombia. Kolombia. Oh, kalau Karen mah bahasa Inggris langsung gaya deh. Iya, gaya. Gaya. Bahasa Inggris. Dewi. Bahasa Inggris langsung gaya deh. Dalam bahasa Chinese dong. Bahasa Chinese, bahasa Arab, bahasa Kolombia, Arab. Pertanyaannya, ini boleh diem dulu gak sih? Diskualifikasi. Hal apa yang membuat kamu berbeda dengan kontestan lain? Yang membuat berbeda saya. Lu mau ngomong apa-apa, gue mau ngomong. Yang membuat saya berbeda dengan kontestan yang lain adalah hidungnya. Tentunya bibir saya. Percaya diri, bagus ya. Gue. Sebentar tahan dong, sebentar. Ini ganggu ya orang kelomas. Nanti gue. Ternyata emang beneran ada ya. Ada. Lu balik lagi ke Pulau Gadung deh. Eh ini yang bener nih. Okay. Tapi ini sound deg-degan. So Olivia Tan. Yes. Olivia Tan. Siapakah public figure? Okay. Who is a public figure that is your role model? Siapa public figure? Kontestan gak boleh bawa asisten di sini. Siapa public figure yang menjadi panutanmu dan kenapa? Okay. Seorang public figure yang menjadi panutan saya adalah Michelle Obama. Saya pernah menonton cuplikan di mana Michelle Obama mengatakan bahwa tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa merenggut kamu untuk keluar dari sebuah pendidikan. Michelle Obama menginspirasi saya dan juga saya harap banyak perempuan lain yang bisa mengutamakan pendidikan dulu untuk menjadi seorang wanita independen. Luar biasa, oke. Dari Persik, satu pertanyaan terakhir silahkan diambil. Saya bacakan ya. Gak ada lagi. Ada satu pertanyaan ya, ini. Ya, temenangnya bawa pulang. Belum. Oke, pertanyaan untuk Dewi Persik siap ya. Siap. Hadap kamera dong. Dewi Persik, apa rumus Pitagoras? Segitiga di mana? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di bagi-bagi ambil. Tadi Udah deh. Ih, apaan sih itu, Al?